Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Aba Awan. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat semua masih dalam lindungannya, diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik sahabat semua, video kali ini saya akan berbagi tutorial cara menyemprot atau meracun rumput nih yang ada di belakang rumah saya. Namun saya tidak punya apa itu namanya semprotan tangki yang dipikul di pundak, dan saya hanya menggunakan ini semprotan mini ya, yang biasa untuk nyemprot bunga, dan saya akan menyemprot atau meracun rumput yang di belakang rumah ini. Bagaimana cara saya melakukannya? Simak terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, sahabat semua, sini saya akan memulai terlebih dahulu memasukkan racun rumputnya ke dalam semprotan mini ini. Saya menggunakan ini ya, merek Gerson ya, herbisida Gerson. Dan ini dengan sesuai takarannya ataupun lebih, dalam 1 jam rumput akan layu atau mengering. Dan di sini saya akan memasukkannya nggak pakai takaran, hanya sedang-sedang saja seperti ini. Nah, cukup ya seperti itu gitu ya. Nah, seperti ini. Dan setelah itu tambahkan air, jangan terlalu penuh, karena kalau terlalu penuh dia akan meluap apabila dimasukkan tangkai semprotannya. Ini daripada tidak upload aja sahabat semua. Nah, airnya cukup segini. Sekarang kita masukkan semprotan ini. Semprotan ini ialah biasa saya gunakan untuk menyemprot bunga yang ada di perkarangan depan rumah. Dan sebelumnya kita tumpah dulu seperti ini. Nah, baik sahabat semua, ini saya akan memulai dari ujung sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ialah cara simple ya, tidak perlu menggunakan tangki penyemprot yang biasa digunakan oleh petani yang dipikul di pundak. Saya menggunakan ini ya. Nah, ini. Kita semprotkan dengan rata seperti ini ya. Nah, terus sampai bawahnya kita semprot ini sampai mengenai akar. Nah, seperti ini. Ini daun-daunnya semprot seperti ini. Mohon maaf sahabat semua, mungkin sekarang video saya sudah acak-acakan ya. Maklum, kesibukan yang tidak bisa dipinjam waktunya. Nah, seperti ini.
Usahakan sampai ke dalam ya, mengenai akar. Nah, seperti ini. Maka dalam 1 jam rumput akan mengering atau layu ya. Usahakan sampai ke bawah ya, tidak akan mengenai akar. Nah, seperti ini. Banyak-banyak saja kita semprotkan agar cepat mengering atau cepat layu, cepat mati rumputnya. Ini agak banjir juga sahabat semua. Nah, ini dah sahabat, kita semprotkan begini. Semprot aja banyak-banyak agar rumput gulma ini akan cepat mengering atau mati ya. Oke, kita kumpal dulu. Semprotan lagi seperti ini. Jadi untuk sahabat semua yang ingin meracun rumput atau memupuk tanaman dengan cara menyemprot seperti ini dan tidak mempunyai apa itu gun atau galon yang biasa digunakan oleh para petani, bisa menggunakan alat seperti ini. Nah, oke, kita kumpal lagi. Nah, itu ada pandan, usahakan jangan sampai kena ya, karena mau dipakai untuk masak. Kita semprot bagian rumputnya saja. Baik, kita kumpal lagi karena sudah anginnya sudah habis. Nah, sahabat semua, apabila videonya agak mereng-mereng karena saya megang semprotan juga megang kamera atau handphone seperti ini. Semprotkan saja banyak-banyak agar cepat mati atau cepat layu. Dan jika sudah selesai menyemprotnya dan sahabat mau menggunakannya untuk menyemprot apa atau menyemprot atau menyiram bunga, sahabat bisa mencucinya kembali semprotan ini menggunakan rinso dengan bersih ya. Usahakan jangan ada tertinggal buih-buih racunnya.
Nah, dengan banyak seperti ini maka akan cepat layu atau cepat mati rumput daun ini. Nah, seperti ini. Oke, sahabat semua. Mungkin sampai di sini dulu tutorial saya cara meracun rumput menggunakan alat seadanya, yaitu menggunakan adalah nih semprotan bunga ya, atau siraman bunga seperti ini. Baik, sahabat semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.